perjuangannya masih panjang, kita akan jalan terus sama-sama. Untuk pilkada di Panis ini sejauh ini Jokowi nggak berhasil bicara dengan PDIP atau dengan partai lain? Masih berjalan semuanya, kita pantau saja karena sangat dinamis dan kita lihat nanti perkembangannya hari-hari ke depan. Tinggal 2-3 hari lagi ya. Untuk syarat yang diajukan oleh partai PDIP sejauh ini seperti apa sih? Mengalir aja. Pembicaraannya kemarin lebih banyak tentang ide, gagasan, tentang kebangsaan, pemikiran-pemikiran Bung Karno, dan bagaimana kota Jakarta menjadi kota di mana semua cita-cita kemerdekaan, janji kemerdekaan, gagasan-gagasan yang dimiliki Bung Karno itu akan terwujud di kota ini. Jadi pembicaraannya lebih banyak pembicaraan tentang pemikiran. Tapi diminta jadi kader PDIP nggak? Semuanya masih berjalan prosesnya. Rencananya akan ketemu sama PDIP atau Bu Mega lagi kapan? Nanti kalau ada pertemuan pasti diberitahu. Waktunya kan tinggal sebentar lagi, Pak. Jelang tanggal 27 ya, atau tanggal 27? Ya, pokoknya kita ngalir aja. Nanti dikabarin. Kalau soalnya kemungkinan besar elemen surprise-nya adalah maju sama dengan PDIP. Ya kalau dibilang sekarang nggak ada surprise ya. Oke, gitu ya. Oke, cukup. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.